Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Jirat Rock. Oke, Rock. Alhamdulillah, guys. Sudah sekian lama ini kita nggak ngobrol bareng nih sama musisi handal Purwakarta. Pokoknya the master of gitar sama Kang Acan. Api-api. Apunten njenengan, ah. Oh, Mang, kopi dua, Mang. Jadi ya, ini melepas kerinduan saya khususnya sama Kang Acan, juga Kang Jirat dan teman-teman yang lainnya di ya musisi-musisi Purwakarta umumnya ya. Pokoknya untuk saudara-saudara semuanya, pokoknya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ku sehat mah alhamdulillah, biasa silaturahmi, mudah-mudahan sing ngajantenkeun kabarokahan. Amin. Untuk kita semua. Salam silaturahmi, salam saudara, pokoknya semua. Oke. Okay. Aduh, ngobrolan ya ini ya. Soalnya beslilah ngobrol. Jeng sempet kamari teh Kang Acan pergi ya, dibilang merantau merenya Kang ya. Ya kuli. Ada kuliah gitu di seberang sana dan alhamdulillah saat ini bisa kumpul lagi di sini di Purwakarta. Alhamdulillah sararehat dan semuanya belum sempat ngumpul lagi ya. Tapi udah ngumpul sih. Iya. Dirinya nih belum ngumpul nih. Dia kan ngumpul mungkin karena disamperin weh ke Jatiluhur teh guys. Ada kesibukan mungkin di sana. Jadi saya tuh sebenarnya sibuk ngedaweung guys. Jadi punya suatu saung. Ada di channel Jirat Rock episode berkunjung ke saung Mang Didin, silahkan aja nanti ada di deskripsi linknya, nonton juga itu di saung Mang Didin ya. Silahkan yang mau silaturahmi ke saung Mang Didin silahkan, atau kalian juga bisa kepoin di channelnya Mang Didin. Oh iya, iya. Dia juga Mangga punya YouTube cuy. Alhamdulillah guys, pesanan sudah datang dan selamat menikmati sajian yang ada. Ya untuk yang di rumah yang lagi nonton silahkan saja ngopi sendirilah ya. Tapi jangan lupa juga buat kalian untuk subscribe, like, komen. Ah ya, Mang Didin oke, kan channel ya, punya channel nama channelnya Dadan Didin. Ya, pokoknya di situ komplit, pokoknya di channel Dadan Didin itu. Jadi ya apa aja ada di situlah. Yang paling hits itu cara memperbaiki genteng bocor guys. Jadi di situ ada tutorial cara memperbaiki genteng bocor. Kusabab sekarang itu musim penghujan ya. Jadi di situ mudah-mudahan bermanfaat lah. Jadi cara naik ke paranya tuh gimana? Para tuh apa ya namanya, plafon itu gimana? Ya di situ ada di channelnya Dadan Didin. Aduh jadi promosi channel itu ya. Kan banyak. Pokoknya mudah-mudahan bermanfaat. Kang Acan juga ada. Ya, ada 5 subscribe. Ada 5 subscribe. 5 M. IG-nya ada. IG ada Kang Acan. Facebook juga ada. Acan. Nanti adalah di deskripsinya. Oke, okay, guys. Pokoknya gitu. Salam silaturahmi. Oke, okay, ini kopi sudah datang. Mau ngopi dulu nih. Ayo Kang Acan ngopi dulu. Wah nikmat guys. Buat marane nu mau bikin konten nggak dawe nggak hulung bari ngobrol asik di Mang Didin Uye atau bareng saya juga boleh, nanti kesini di bawah pohon bambu tepatnya di Gaurusa 4 ya Purwakarta. Pohon bambu teh kelas dia. Wih kita tuh mah beda nih di Nagelang tuh ya. Tapi itu kebagian gitu, coy. Ini hanya orang-orang ter. Gini. Gini temukah coy.
Iya. Ini kan lokal. Orang-orang ngerti. Ini beda, ini cerita. Kita buah naon, mah. Itu sembarangan bukunya ini. Jika iya, nah, blueberry ya. Iya. Prosesnya luar biasa. Punten, ngudu dulu, ngudu. Oke guys, sambil ya nanti ngobrol-ngobrol lagi, ini ada lagu ya karya Mang Didin. Kemarin-kemarin kan diguyur hujan gitu ya. Jadi di situ ada hujan ya, rintik-rintik itu kan namanya tuh gerimis ya, gerimis. Nah, di Ku Mang Didin dikasih judul Gerimis. Oke. Okay. Cekidot. Oke, okay, benar. Sudah ya. Yes.